Halo, assalamualaikum. Nama saya Amel. Nama saya Nabila. Kami dari kelas 8 Pride. Di sini kita akan mengulas buku yang berjudul Kata. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018, Pak. Oh, baru ya? Iya. Ini juga diterbitkan sama Ngegas Media dan ditulis oleh Rintik Seduh. Oh. Kalau nggak salah ini pernah jadi ini ya, top one di toko buku Indonesia gitu ya? Iya. Banyak sih yang jadi top one, cuman ini juga pernah masuk. Pernah ya. Jadi ini itu di Rintik Seduhnya bukan buku pertamanya, ada buku pertamanya yang Just and An atau apalah. Jadi buku ini tuh apa ya? Ada sebuah kutipan atau kata atau apa? Quotes ya? Anak zaman sekarang gitu loh. Ya, ini banyak quotes. Bucin. Iya. Yeah. Yeah. Jadi katanya tuh gini, ini. Untuk yang terjebak di masa lalu, untuk yang sedang melangkah ragu, buku ini akan membantumu beranjak dari kata yang lalu ke kata yang baru. Gitu tuh, ya. Yang mau move on, yang mau lupain seorang lah. Ya. Yeah. Baca, yeah. Ini recommended ini banget. Ini bagus banget bukunya. Okay. Ini harganya juga masih lumayan sih. Ya, harganya 100 ribu sih ya. Iya, tapi ya lumayan lah. Iya, di Jawa. Lumayan juga, kan. Nggak gampang juga buat buku gitu. Baca buku ini imajinasinya langsung main ya. Iya, langsung kayak langsung kita ada di sana gitu. Jadi ini buku ini ada 3 peran utama, ada Binta, ada Nuk, ya, dan ada Biru. Biru itu sahabat dulunya Binta. Iya, tapi tiba-tiba ngilang gitu loh. Ya, kayak pergi entah kemana, menghilang tanpa jejak. Asik. Dan apa ya? Buku jadi waktu kuliah ya? Iya, kuliah. Waktu kuliah Binta itu semacam orang pendiam karena dia anak broken home. Iya. Terus ada Biru yang Nuk maksudnya yang dipanggil Nugra. Namanya Nugraha yang sering dipanggil Nuk. Jadi dia itu terus ngejar Binta gitu loh, ya, padahal kayak suka. Bintanya tuh kayak risih, mengacuhkan gitu. Nuk gitu. Jadi ini happy ending sih ya. Yeah. Kalian harus baca, gila ini rame banget. Kalau aku sih sukanya yang ini, yang tiba-tiba Biru ngasih surat lagi. Iya, yeah, padahal kan udah happy ending gitu ya. Kenapa Biru harus datang lagi? Iya gitu. Ngapain? Kalau kamu yang mana? Aku itu yang mana ya? Yang apa sih? Yang waktu si Bintanya mau pergi sama mamanya sama Biru. Oh iya iya. Cuman nggak jadi. Birunya. Nah itu karena Biru udah tahu kalau Binta itu sukanya sama Nuk, ya, sama udah dia. pindah hatinya gitu. Nah, ini juga covernya bagus loh, ya, kayak ini, menceritakan banget. Ya ini tuh kan senja lah ya, identik oranye-oranye gini senja. Maksud dari cover ini senja itu ke Binta. Iya. Binta soalnya dipanggilnya Senjani gitu ya, sama Biru. Biru. Nama panggilan spesial. Tapi ditinggal gitu ya, sedih banget. Di buku ini juga ada beberapa puisi yang dibuat Biru ya untuk Binta. Jadi waktu dia pergi, dia sering banget ingat Binta dan apa ya? Salah satu puisinya ini. Judulnya 1000 Kertas Putih. Senjani, sayangku, apa sedang kau pikirkan? Pantai yang sunyi dengan ombak gemuruh yang mengajakmu berenang. Pasir putih yang mendengar bisikan perasaanmu. Ya jadi gitulah contohnya. Kalian harus baca, kami recommended banget. Iya, seru banget, gila. Seru banget, gila. Kayak akhirnya tuh nggak nyangka gitu. Iya. Aku kira sama Biru loh. Iya, pernah enggak. Enggak gitu. Ada lah sesuatu. Jadi sekian aja ya dari kami segitu. Maaf ada salah kata atau apa. Maaf ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Nama saya Amel. Nama saya Nabila. Nama Nabila. Kepanjang banget ya.